Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat. Salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabam kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Rosalind Sindeh dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersetaraf pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang ini beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datu Dr. Mahandar Singh untuk sesi Snippets Reflect On yang bertajuk Ini Jam Juga. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana dapat bersama dalam sesi CDL Snippets Reflect On. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya hari ini adalah Ini Jam Juga. Ini Jam Juga ni nampak macam tajuk yang mungkin nampak kelakar sedikit. Tapi Ini Jam Juga merupakan macam tagline saya semasa bertugas di kementerian di beberapa tempat. Apa maksudnya ini jam juga tu adalah macam yang dipaparkan dalam slide yang pertama ni. Apa yang diutarakan oleh John Pigotta tentang a sense of urgency. Betapa pentingnya kita nak buat kerja dengan cepat dan pantas. Atau kita tahu tentang kepentingan tugas itu perlu diselesaikan dengan cepat dan boleh diselesaikan dengan cepat. So, masa saya bersara, seperti yang anda lihat di sebelah kiri itu adalah satu apa ni dihadiahkan kepada saya. Satu caricature yang melambangkan saya punya tagline itu, iaitu ini jam juga. Ini jam juga sebenarnya saya sentiasa katakan bahawa bila kita melakukan sesuatu, kalau kita boleh lakukan pada masa hari itu dan pada masa yang terdekat, maka kita kena kita seharusnya lakukan. Kalau kita boleh luluskan satu-satu permintaan, kita boleh jawab sesuatu-satu pertanyaan dengan seberapa cepat yang boleh. Itu maksudnya kita lakukan apa juga kita nak lakukan. Bila kita nak lakukan, jawapan saya selalu ini jam juga. Ya. So selain daripada sense of urgency atau nak buat tugas dengan cepat, hari ini saya nak kongsi 20 pesanan saya. Yang pertama, fokus kepada yang asas. Contohnya, kebersihan tandas, kebersihan kawasan, kemudahan, keselamatan dan pelbagai yang merupakan asas dalam mana-mana institusi. Asas apa lagi? Dari segi PDP, masuk ke kelas, kita mengajar. Kita mengajar dengan harapan murid belajar. So, fokus kepada yang asas. Yang kedua, tugas kita adalah untuk melahirkan lebih ramai pemimpin, produce more leaders. Kita bukan saja setakat nak melahirkan pengikut. Kalau kita jaga di barisan pemimpin sekolah, kita nak melahirkan lebih ramai teacher leaders. Guru kita hampir semua mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Mereka membuat pelbagai tugas dalam jawatankuasa-jawatankuasa di sekolah. Dan jangan lupa, di mana juga anda bertugas, anda mesti jadi teladan yang baik. Kepada anak murid, kepada anak buah kita, staf yang lain dan kepada stakeholder, pemegang taruh. Setiap kali kita berada di atas radar,
pihak ketiga. Siapa jua pihak ketiga. Maka jangan lupa bagaimana kita, pakaian kita, bahasa yang kita gunakan, macam mana kita bawa diri, kesopanan kita, setiap satu tu diperhatikan. Kita boleh marah, tapi cara kita marah pun ada sopan juga. Bahasa yang kita gunakan. So, jadilah role model yang terbaik kerana orang atau ahli dalam organisasi, anak murid kita, guru pelatih kita akan sentiasa mengikut apa yang kita pamerkan. Yang keempat, wait time. Bila kita memberi satu tugas, kadang-kadang ada setengah yang boleh buat dengan cepat. Ada setengah orang, dia memerlukan masa. Ada setengah orang, dia memerlukan bantuan. Ada setengah orang, dia memerlukan bimbingan. Dia memerlukan tunjuk ajar dan sebagainya. Maka kita amalkan wait time. Kita menunggu. Tapi jangan bukannya terlalu lama, tapi kita beri mereka sokongan. Yang kelima, dalam organisasi kita, every staff member matters. Setiap orang tu penting. Kerana setiap orang ada kelebihannya tersendiri. Kita harus tahu, kalau anda ketua panitia pun di sekolah, apakah kelebihan setiap guru yang bersama anda dalam panitia? GKMP, penolong kanan dan pengetua atau guru besar harus mengetahui perkara ini. Apa kelebihan dan bagaimana kita boleh gunakan kelebihan yang ada pada cikgu-cikgu kita. Yang keenam, kita tak boleh berlari daripada konsep quality, quality, quality. Dalam organisasi kita, daripada PDP, daripada penjagaan kawasan, dari segi pejabat dalam di sekolah, di mana-mana organisasi, apa jua pun, kualiti adalah penting. Kualiti penyampaian kita dalam bilik darjah adalah penting. Kualiti pembelajaran adalah penting. Bagi barisan pemimpin, paling mudah untuk satu-satunya nak menjaga kualiti adalah MBWA. Apa tu MBWA? Ada setengah menyatakan management by walking about. Or management by wandering around. Or wandering about. Yang diamalkan oleh barisan kepimpinan. Kalau anda harapkan sesuatu, anda kena inspect. What you expect. Pergi buat pemantauan tentang apa yang anda harapkan sedang berlaku dalam organisasi. Yang kelapan, productivity versus activity. Tidak bererti kita banyak buat banyak aktiviti, kita produktif. Kalau satu aktiviti itu tak membawa begitu banyak faedah, kita harus fikirkan kerana kesuntukan masa, masa yang ada. Kita harus pentingkan masa untuk core business kita. Core business kita adalah untuk PDP. Nombor sembilan, doing the same thing but expecting different results. So, kalau kita nak keputusan yang berbeza, maka cara kita buat persediaan itu perlu berbeza juga. Kalau kita lakukan perkara yang sama seperti 10 tahun yang lepas dan harapkan perbezaan dalam keputusan, maka itu tidak akan mungkin menjelma. Itu tidak akan berlaku. Yang ke-10, education is about, jangan lupa, kita kena layan anak murid kita dengan cara yang terbaik. Kerana kanak-kanak tidak akan lupa tentang perasaan yang membina semasa mereka ada di sekolah. Perasaan yang baik. Perasaan yang menyeronokkan. Itulah yang kita harapkan dalam pendidikan. Kita harus amanah. Bila pakar korporat ditanya apakah tiga kriteria dan dia nak lihat, dia kata yang pertama intelligence, kepintaran, yang kedua tenaga, energy, yang ketiga amanah atau integrity. Tapi dia kata kalau tak ada yang ketiga ni,
tak perlulah membazirkan masa nak fikirkan yang nombor satu dan dua. Kerana nombor tiga tu yang paling penting. Bila saya tanya orang di Finland, apa kelebihan pendidikan di Finland? Dia kata satu daripadanya ialah the power of positive. Sentiasa positif, positif, positif. Walaupun kehebatan itu kecil sahaja, tetapi positif. Kita anggap sebagai satu peningkatan yang positif. Yang ke-13 ialah knowledge is power. So, ilmu kita sentiasa perlu menerokai ilmu. Ingat, kadang-kadang kita dah 20 tahun tinggalkan universiti. Terus, dah dalam 20 tahun itu, apakah ilmu terbaru yang telah kita kumpul? Apakah data terbaru yang kita kenali tentang anak murid kita? Apakah perubahan yang kita boleh bawa dalam PDP kita, dalam pentaksiran yang kita jalankan? Yang ke-14, bukan saja kita sentiasa melihat keberhasilan, tapi kalau individu itu cuba, ya, dan menunjukkan usaha, maka kita jangan lupa keberhasilan saja, tetapi juga kepada usaha. Usaha sama penting dengan keberhasilan juga. Dan lama kelamaan orang tua akan lebih yakin dan dia akan dapat rangsangan untuk buat yang terbaik. Yang ke-15, be the truly great teacher. Great teacher ini good teacher, lepas tu great teacher. Great teacher ni paling hebat lah. Yang di luar sana saya tahu ramai di antara anda. Ramai adalah great teachers. Kerana banyak sumbangan, banyak pengorbanan yang anda lakukan. Teruskan. Tagline saya yang saya selalu gunakan dulu ialah we are good. We can be better but we want to be the best in what we do. Kalau kita complacent, kita tak ada sense of urgency kerana kita rasa kita dah hebat. Buat apa nak susah-susah. Tidak. Kita sentiasa boleh menjadi lebih baik lagi. Dan daripada itu, kita lihat nombor 17, kalau di negara Jepun, konsep Kaizen ke Kodawari. Kaizen ini continuous improvement, penambahbaikan yang berterusan. Kodawari ini adalah satu usaha ke arah perfection. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah lihat kita apakah kriteria yang perlu ada pada seorang itu, satu daripadanya adalah sikap. Maka apa juga kita buat, kalau sikap kita tu betul, tepat, maka usaha kita yang kita paparkan, usaha yang kita lakukan akan mestinya berjaya. So tadi saya sebut every teacher matters, ya. Jangan lupa bahawa every child matters also. Dalam ramai-ramai murid kita ada yang ada kelebihan, ada yang ada kekurangan, ada yang boleh belajar dengan lebih mudah, ada yang perlukan bantuan. Maka kita sentiasa perlu bersedia untuk membantu setiap murid kita. Kerana every child matters. Ramai kalau kita rasa di peringkat sekolah dulu mungkin tak berjaya, tapi di luar sana, kalau kita mereka mempunyai sikap yang betul, positif dan education, kita beri mereka good feelings, mereka akan berjaya dalam erti kata mereka sendiri. So, tuan-tuan dan puan-puan yang terakhir, think Maslow before Bloom. Anda telah belajar di universiti dulu. Maslow ini tentang hierarki keperluan. Paling asas adalah fisiologi. Dan Bloom, Benjamin Bloom tentang hierarki, bagaimana kita meletakkan aras-aras pembelajaran. Daripada pemahaman kepada sintesis, analisis dan comprehension dan sebagainya. Selain daripada the sense of urgency, ini jam juga yang merupakan tagline saya. Ini adalah 20 pesanan daripada saya di DMS. Saya panggil ini 1.0. Mungkin pada masa akan datang, saya akan tambah pesanan-pesanan ini. Kita masuk ke slide yang berikutnya. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, anda tahu bahawa kita mendapat ilmu daripada pelbagai pihak dan jangan lupa
bahawa teknologi doesn't change the world, people do. Kita yang akan membawa perubahan. Beberapa siri yang sebelum ini saya sebut tentang good manners dalam kalangan murid. Jangan lupa, selain daripada dapat keputusan yang baik daripada peperiksaan, good manners kita selalu perlu utamakan. Please, excuse me, thank you, sorry, minta maaf dan sebagainya. Ini adalah asas. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru, sebagai pensyarah dan di mana juga sebagai pegawai, di mana juga anda berada, work hard in silence. Bila kita berjaya, biarlah itu menjadi bunyinya. So, work hard in silence, let your success be your noise. Perlu berdepan-depan tu. Kita lakukan tugas kerana itu adalah kewajipan kita. Bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk. So, remember, tuan-tuan dan puan-puan, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi snippets tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada para pendidik. Saya ingin mengambil beberapa petikan daripada 20 pesanan yang Dato' telah sampaikan pada kita yang boleh kita aplikasi bersama-sama untuk kehidupan yang lebih bermakna. Antaranya adalah fokus kepada asas yang biasanya kita selalu lupa, yaitu good manner. Kita kena bersifat sopan, keselamatan. Every teacher matter. Maksudnya semua kita adalah penting. Knowledge is power. Kita yang akan membawa perubahan. Maksudnya kita sebagai kita yang akan membawa perubahan. Semoga kita terus menggorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih lagi Dato' Dr. Mahathir atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang, kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, pencerama jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahathir Singh, pencerama CDL siri ke-88 iaitu Cikgu Nadia Richard dan Cikgu Jennifer Annie Ali, Puan LC Sharon Gilo, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang, Sabah. Para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Rosaline Sindeh dari SMK Bendaraya Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-88. Hashtag Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah dalam bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on ini adalah sebagai platform perkongsian ilmu dan kemahiran membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, dan membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDM. Di sini anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDM. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri 88 iaitu Cikgu Nadia Richard dan Cikgu Jennifer Annie Ali dari Sekolah SMK Bandaraya Kota Kinabalu yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Penceramah kita yang pertama adalah Puan Nadia Richard. Beliau adalah Google Certified Trainer
merupakan cikgu yang hebat. Bagi saya lah cikgu hebat. Dia sangat hebat. Okey, pengalaman bertugas 16 tahun, mengajar subjek subjek fizik dan sains. Merupakan duta guru STEM, duta guru STEM kohort 1. Cikgu juara digital 2021, call leader GEG Kota Kinabalu. Dan seterusnya penceramah kita yang kedua, Puan Jennifer Annie Ali, juga Google Certified Educator, juga di SMK Bandaraya, pengalaman 10 tahun, mengajar subjek bahasa Inggeris. Antara tugas beliau adalah merupakan penyelaras HIP sekolah, jurulatih daerah untuk PISA dan TIMS, Kapten GEG Kota Kinabalu. Baiklah, dalam sesi, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah Siri ke-88 kita pada hari ini, Cikgu Nadia Richard dan Cikgu Jennifer akan membuat perkongsian yang bertajuk Pengenalan kepada Gemini AI dalam Pendidikan. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Dipersilakan menaip persoalan anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Untuk makluman cikgu-cikgu, link kehadiran hanya akan dikongsikan pada akhir sesi ini. Sekarang dipersilakan Cikgu Nadia Richard dan Cikgu Jennifer untuk memberikan perkongsian dengan tajuk Pengenalan kepada Gemini AI dalam Pendidikan. Dipersilakan. Hello, selamat petang semua. Selamat petang, salam sejahtera. saya Cikgu Jennifer ini bertugas di SMK Bandaraya dan hari ini saya akan bersama dengan Cikgu Nadia akan menyampaikan perkongsian kami pada hari ini yaitu Gemini dalam pendidikan. Okay, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan setugas Cikgu Roslin sebagai moderator pada hari ini. Jadi kami akan kongsikan Gemini di dalam pendidikan ini untuk beberapa section. Dan untuk pengetahuan semua rakan cikgu, rakan-rakan guru sekalian, slide Gemini AI dalam bahasa Inggeris, tapi kami berdua akan cuba untuk terangkan di dalam bahasa Melayu lah. Okay. Dan tanpa membengasa, saya mempersilakan pass the baton to Cikgu Nadia Richard. Dipersilakan. Halo semua, selamat pagi, selamat petang, selamat sejahtera. Ya, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Roseline. Hai semua, terima kasih karena bersama kami pada petang ini untuk belajar bersama-sama Gemini AI. Okay? Jadi, tanpa membuang masa, saya teruskan sajalah. Okay? Kita punya sesi untuk permulaan. Okay, cikgu-cikgu, di sini ada sijil kan? Sijil Gemini Academy yang ditandatangani khas oleh Raja Azmi Adam yaitu merupakan Country Director Google for Education Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi sijil ini kita peserta akan dapat pada hari ini jika jika anda mengikuti sesi kami dan ada tiga Google Form ataupun orang bilang tiga Google Form lah, okay, dua Google Form untuk diisi dan satu assignment yang perlu dibuat. Okay, jadi saya ingin membantu semua cikgu-cikgu untuk mendapatkan sijil internasional antarabangsa pada hari ini. Okay, jadi kita orang bilang buat sekali dua sekaligus lah. Okay, boleh ya cikgu-cikgu? Okay, sebelum itu sebelum kita masuk untuk tajuk kita, okay, saya ingin share link. Okay, ini kena semua diminta isilah share Jen boleh tolong share pre-training survey form. Okay, ini adalah salah satu form yang cikgu-cikgu peserta pada hari ini wajib isi. Okay, saya bagi bolehkah 1 minit untuk semua peserta yang ada sekarang tekan link di apa tuh di chat. Okay, mungkin admin pun boleh share di YouTube. Okay, halo semua yang bersama kami pada hari ini di Zoom.
dan di YouTube. Oke, mohon semua kita baru mula. Sebelum mula, kita mau isi dulu pre-training survey form. Oke, boleh ya? Sub hands-on juga hari ini kan? Satu menit ya. Oke, sudah. Ada yang ada masalah? Tidak akan. Oke kan, Jen? Semua dapat akses? Oke. Kita tolong tuliskan nama seperti IC yang betul dalam IC lah. School dari PPT kah atau mana? Email supaya dia boleh hantar pihak Google, boleh hantar pihak Gemini Academic, boleh hantar sijil. Yang betul lah, MOI lah. Mobile number, state, and then jawablah yang ada di Google Form. Oke, sudah. Boleh, tidak masalah untuk menjawab soalan pre-training kan? Oke, selamat datang ke Gemini AI, Gemini Academy dan berjaya untuk ambil first step untuk kita belajar AI ya, literasi dengan Gemini. Oke, saya dan Jen merupakan Gemini trainer, ingin orang bilang berkongsikanlah ya apa kita tahu tentang Gemini ya, bersama-sama kita belajar dan explore tentang Gemini. Dia bilang Jen, orang Inggris dia bilang Gemini. Ah gitu. Kan Jen? Ya, betul. Oke, jadi ini adalah yang sebagai orang bilang educator, ini yang kita mau tahu lah pasal Gemini. Oke, Google Workspace for Education kita macam kita tahu kita ada MOE. Dulu dia kita kenal sebagai BUD lah. Ya, sekarang dia telah tukar nama Gemini. Adalah free of charge sahaja. Oke. Tapi dia ada Gemini ini adalah separate from the AI powered innovation lah. Jadi masih lagi sedang Google Workspace sedang orang bilang working on it lah. Oke. Oke, walaupun begitu kita pun jangan terlampau rely on Gemini sebab dia masih lagi dalam eksperimental dan mungkin ada sedikit inaccurate. Jadi kita perlu orang bilang pandai guna supaya kita dapat apa yang kita mau, oke? Okay? Tapi setakat ini tiada orang bilang tiada sensitif itu information. Ya jangan cikgu pun ambil data-data murid masukkan dalam Gemini. Oke, okay, kita mau orang bilang protect data-data pribadi lah. Ya ada certain perkara yang kita boleh share dengan Gemini, Gemini boleh share dengan kita. Ada yang kita boleh percaya, ada yang tidak. Nah, gitu. Alright. Oke, okay, adakah mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah nih AI nih teknologi nih safe for kids? Banyak kita dengar di luar sana, AI ini udah bagus. Macam ada banyak tanggapan negatif kan, betul kan? Kan? Jadi sebenarnya adalah tanggung jawab guru-guru lah kita sebagai guru untuk mendidik murid, anak-anak kita untuk responsible dari mula AI ini macam mana. Jadi itulah kita perlu tahu apa nih AI. Murid nih atau generasi muda sekarang dia macam best banget. Ah, AI nih saya belajar. Jadi kita pun tidak boleh ketinggalan. Kita pun mesti tahu. Oke, apa kamu belajar tahu? Apa kamu sedang explore? Cikgu pun, kita pun generasi yang apa, mesti pun explore juga bersama-sama kita punya murid dan anak-anak. Kan kadang-kadang dorang tidak pandai berpikir mana yang bagus, mana yang tidak, kan? Jadi itulah, marilah kita bersama-sama tengok AI ini, kita akan belajar. Kita, apa orang bilang? Kita bimbing anak murid kita, okay, mana yang bagus, mana yang sesuai. Jadi itulah, siapa lagi yang akan membimbing anak murid kita kalau bukan kita. Oke, jadi ada dua di sini, difference antara school issued punya Google account dengan
personal Google account. Sebenarnya AI Gemini ini 18 tahun ke bawah dia belum anu lagi. Dia belum bagi lagi. Oke, kalau dorong pakai personal Google account, dia terpaksa pakai ibu bapa atau yang atas 18. Oke. Boleh? Oke, kalau tapi kalau school issue punya account created untuk sekolah dan student dengan staff, dia murid-murid boleh guna. Ya, murid-murid boleh guna dengan menggunakan account Google. Tapi kalau dorong buat email dorang yang biasa tuh, terus dorang tulisan 15 tahun, nah, memang tidak dapat guna Gemini ini. Ya, untuk protect lah. Jadi dia tahu, oke, okay, ini murid sekolah. Oke, okay, jadi adalah Gemini punya protection for them juga. Atau lain-lain dorang pergi search atau explore kan. Tidak mau juga begitu. Gemini sendiri pun Google di sini, Gemini Academy atau Google pun, dia pun protect juga dia punya pengguna. Oke, untuk kami punya perkongsian pada hari ini, kami berharap semua peserta pada hari ini habis sudah kita akan tahu apa itu AI, di manakah kita pernah menggunakan AI ini, oke? Dan macam mana menggunakan AI secara selamat dan bertanggung jawab, oke? Harap-haraplah selepas kami punya kursus ini ataupun perkongsian ini kita semua dapat membilang kriteria kejayaannya dan macam mana kamu peserta semua boleh menggunakan AI. AI itu banyak kan, tapi untuk sesi kali ini kita fokus pada Gemini sajalah. Oke, okay? Kita fokus Gemini. Jadi hopefully 3 kriteria kejayaan pada hari ini dapat dicapai lah, walaupun masa yang singkat. Oke, okay, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan apa itu Artificial Intelligence AI. Oke. Okay. Oke, sebelum itu, mari saya mau tanya dulu semua peserta yang ada di sini. Bila kamu rasa-rasa terma AI ini first kena introduce lah, kamu rasa-rasa tahun bila? Oke, boleh boleh apa di chat? Oke, dan semua, oke, thank you. 2022. 1995, 2022, oke. Okay. 2022, 2 tahun lalu, ah. 2023 tidak dalam anu, pilihan. Oke, okay, yes, Azrai. Si, dia bilang. Oke, okay, tinggal jawaban yang betul. Yes, 1950. Enam lama sudah sebenarnya. Dulu-dulu mungkin, ini pun saya belum lahir lagi ya, 1956. Ini pun mungkin kan ada sudah AI, tapi mungkin ada setempat saja yang tahu kan dulu-dulu maklumat lambat kan disampaikan. Gitu. Oke, jadi sebenarnya pada tahun 1956, okay, Profesor John McCartney, okay, dia kasih apa tuh keluarkan terma di mana every aspect of learning of a or any other feature of intelligence yang boleh yang can in principle be so imprecisely described apa that machine can be made to stimulate, macam orang bilang ada learning yang machine tuh boleh gitu, itu adalah AI. Jadi itulah dipanggil AI lah, okay? Alright. Jadi sebenarnya AI ini adalah science of teaching machine untuk orang bilang mimik kita punya intelligent human behavior. Dia mimik kita aja nih, kita juga yang gini, gitu. Jangan takut di replace oleh AI, tapi kita kena orang bilang AI lah yang meniru kita, gitu. Kan sebenarnya AI sistem ini dia ditrain oleh komputer untuk dia learn and adapt. Manusia pun begitu, memang cepat learn and adapt. Terutamanya empat ini, empat. Learning, reasoning, problem solving, and creating. Okay, empat ini dia mimiklah kita. Dia coba learn, coba buat reasoning, problem solving, dan creating. Inilah AI. Dia meniru kitanya, intelligent. Terus campur-campur intelligence semua orang, itulah dia begini, lebih hebat. Oke, okay, kalau dia satu orang aja memang tidak berapa lah kan, tapi dia
mimik semua human punya intelligent. That's why lah kita cakap wow begitu. Ah, itulah kalau orang bilang kerja berpasukan itu bagus, kan? Ah, supaya orang bilang hebatlah dia punya idea. Oke. Okay? Oke, okay, jadi nah ada lagi satu soalan sini untuk kita jawab. Oke, okay, which of these types of AI can create new types of content? Apa AI boleh, kamu rasa AI boleh create apa konten macam mana? Gitu. Oke, okay. Ini menekan CDL dia bilang hands on, kita hands on lah kita soal jawab. Macam di kelas juga kan, sentiasa ada soal jawab supaya kita tahu apa murid punya. Apa murid punya pengetahuan sedia ada, apa yang dia belum tahu, apa dia mau tahu gitu. Si Lena, cuman apa mau tahu si itu? Okay. Machine learning, large language model atau generative AI, si bukan si yang tinggal si pula. Alright, jawabannya adalah yes, generative AI. Okay, apalah tiga-tiga nih, machine learning lah, large language model lah, apalah. Inilah dia. Okay, ini saya tidak karena nanti kamu boleh tengok di YouTube. Okay, apa itu machine learning? Machine learning ini adalah teknik yang kita bilang training machine tool daripada data lah. Okay, computer system yang improve. Okay, without being explicitly programmed for each new task. Itu machine learning dia lah. Itu machine learning. Okay, large language models pula adalah machine learning model yang boleh understand, predict, generate human language. Ha, begitu. Ini biasa juga lah kan? Okay. Dan yang banyak orang vote tadi yang paling kamu suka. Generative AI itu apa? Generative AI itu adalah type of AI system untuk create satu konten yang new konten yang sama similar samalah. Okay, seperti text, image, music, audio, code dan video. Sekarang macam ada hot-hot sudah yang Suno AI itu kan boleh buat music lagu sendiri. Ah, itu adalah salah satu generative AI. Okay? Alright. Oke, jadi macam mana? Sorry. Jadi macam mana generative AI model new work? Oke, work. Oke. Jadi kita train dia lah. Kita train dia berdasarkan existing content dia, macam mana pattern apa yang kita mau. Oke, contoh dia macam Gemini saya dengan Gemini si Jen, Cikgu Jen tidak sama sebab kadang-kadang saya apa yang saya mau tidak sama dengan si Jen kan. So, saya guru sains, dia guru English. Nah, lepas itu cara saya tanya lagi, cara bercakap, okay? Jadi itu ditrain lah, dia bagi kau apa yang kau train dia, apa yang biasa kamu sudah communicate gitu. And then dia perlu ada input lah, di mana kamu apa, bagi tahu gitu. Kalau orang bilang macam perempuan dia tidak mau kasih tahu, apalah saya mau bagi tahu nih ya. Jadi semua pun perlu kasih tahu apa yang kita mau, ada input dia, ada starting point dia, baru dia boleh buat orang bilang generate something, apa yang kau mau, ikut apa yang diminta gitu. Boleh? Oke, okay, ini adalah orang bilang apa generative AI model yang boleh di AI boleh buat lah, seperti teks, kasih generate teks, image macam tadi lah yang saya cakap tuh, ada lima di sini, text, image, code, audio dan video. Nanti kita try ya, bolehkah? Alright, oke kak, semua masih bersama saya. Jangan lu tidur. Okay. Ini multimodal chatbots di mana Gemini ini dia unik, dia punya orang bilang unique strength dia adalah dia punya multimodal design. Dia sangat-sangat memahami, okay? Dia ada proses dia combine semua text, code, audio itu dia lebih fleksibel lah, okay? Mari kita tengok apa dorong punya project apa nih Gemini Academic nih
demokrasi bagus kan sekarang ada ChatGPT lah apa semua. Setiap AI ini ada dia punya pembangun dia sendiri. Orang pun masing-masing berlomba-lomba kasih up dia punya produk supaya membantu apa tuh orang-orang lah dia punya pengguna-pengguna. Okay, mari kita tengok Project Astra. Okay, our vision for the future of AI assistant. Okay, saya harap ya boleh. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrödinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. Oke, jadi ya kalau kamu tengok sebenarnya AI ini dia bantu begitulah. Itu adalah project orang. Hopefully tahun depan dia bilang kita boleh guna. Ah. Oke, sebenarnya AI ini bukan bikin malas, bukan orang cakap kita jadi malas, tapi dia tolong kita dalam situasi keseharian lah. Oke, alamak, cuman sudah. Oke. Saya ingin orang bilang kasih tukar persepsi lah, persepsi semua yang kalau ada AI kita nyari Lion Dead, Genoa, sebenarnya dia orang bilang membantu atau mengurangkan kita punya time untuk berpikir lah, untuk macam tadi itu dia tunjuk, okay, ini macam mana saya mau add nih, macam mana saya mau add ini, waktu dia tanya lagi saya apa di mana spek mata saya, ah, mana atau kamu orang lupa-lupa ah dia boleh tolong cari ya gitu. Itu yang bagus kan, saya pun harap pada waktu itu di mana sudah kunci kereta saya tuh ah di sini kau simpan ah punya bagus gembira hidup kita. Oke, jadi di manakah, oke, ini ada soalan lagi, di manakah Anda rasa Anda terjumpa AI dalam kehidupan seharian? Oke, boleh tulis A, B, C, tapi boleh pilihlah, I mean, pilih lebih daripada satu. Tapi sebenarnya yang tadi kamu sudah jumpa batu kan nampak. Kan? Adakah jenderong jawab? Ya. Alright, inilah sebenarnya AI dalam kita punya daily life. Ada di email, email spam tuh ada filter-filter. Ha, dia sudah apa tuh? Kasih filter itu AI tuh dia cakap okay, si Anu, si Jen dia terus suka dari bank apakah dia sudah kasih filter, dia kasih spam, dia kasih personal, dia kasih itu. Okay? Dan personal product recommendation dalam website kita, satu kali aja kita tengok di YouTube kah dia apa, terus keluar semua itu memang AI lah. Sebab dia ingat kau suka itu. Kan? Macam perempuan juga, dia cakap, oh saya suka makan spaghetti. Ah, spaghetti jalanan dia bagi. Ah, contoh. Jadi AI itu
Ya bagi kau ikut personal life apa yang kamu biasa lah, kan? Oke, okay, jadi AI itu adalah sebenarnya simultaneously revolutionary, adalah something yang secara diam-diam membantu kita sebetahun-tahun inilah, okay, secara kita tidak sedar. Okay, thanks to AI lah memudahkan hidup kita. Okay, bukan bukan sebenarnya membuatkan kita malas, ah. Dia membantu kita, kasih short kita punya timing yang pikir macam mana membuat ni, macam mana membuat ni. Terus dia bilang, Pak, oke. Okay. Kita tolong kau. Itulah yang kita mau sebenarnya. Kita mau suatu, apa orang bilang, inovasi yang memudahkan. Kan kita buat inovasi untuk memudahkan. Okay? Jadi AI ini memang all around us. Macam Gmail tadi yang saya cakap, Google Search. Once dia tahu apa yang kau mau, dia akan personalize. Ya. Itu yang dia kasih post lah. Terus kamu search lagi lain, okay, itu jadi post. Shopping pun begitu, YouTube pun begitu, Maps pun begitu. Translate pun begitu. Kalau di Malaysia, dia kasih lah. Kadang-kadang saya punya TikTok tuh, dia tunjuk lagi restoran makan-makan di KK. Jadi, bagus juga lah. Mungkin mudah lah. Kadang-kadang kita pikir, apa mau makannya? Keluar di TikTok. Sini sedap, dia bilang gitu. Tolonglah tuh, bantu. Oke, foto, pixel phone. Oke, saya. Oke, saya teruskan dengan saya pas kepada Jen. Oke, Jen. Untuk Oke. kita tahu AI safely dan responsible. Kan Jen macam mana menggunakannya? Ya, Oke, Jen betul. akan share. Oke. Alright, terima kasih Cikgu Dagia perkongsian pengenalan AI yang sangat hebat kan. Jadi saya rasa mungkin AI ini bukan asing lagi untuk kita semua lah Cikgu-Cikgu sekalian. Sebab seperti yang Cikgu Nadia kongsi sebentar tadi, AI ini kan bukan asing lagi bang. Kan? Tapi sekarang kita pergi ke section yang seterusnya, section yang kedua, using AI safely and responsibly. Responsibly. Okay. So sebenarnya AI ini kan dia ada bias juga, Pak. Nah, kenapa dia bias? Sebab kita masuk data, prompt data itu kan ikut apa yang kehendak kita mau, apa yang kita mau result yang kita mau di akhir dia kan. So contoh kalau kita minta data pelajar tingkatan satu sahaja, jadi nanti AI akan respon tingkatan satu sahaja. Jadi yang tingkatan dua, tiga, lima, macam itu. So maknanya di situ kan bias dia kalau kita train data AI itu untuk satu particular data sahaja. Okay? Itu yang akan menyebabkan unequal experiences lah. Okay? Seterusnya, slide seterusnya, Cikgu Nadia. Ah, ini kan yang saya maksudkan tentang bias and fairness in chatbot. Okay, kalau cikgu-cikgu mau tahu, yang kita letak, yang kita masukkan prompt di dalam AI itu kan, itu yang kita panggil sebagai chatbot. Okay, ah, ini yang saya maksudkan, bias AI system could lead to unequal experiences. Maksudnya kan, kalau kita minta data tingkatan satu saja yang dia bagi. Ataupun data pelajar lelaki sahaja yang dia bagi. Okay, that's why AI ini dia perlu sentiasa diperbaiki lah. That's why untuk AI kita kena sentiasa bagi feedback supaya dia boleh perbaiki result yang kita mahu secara lebih spesifik dan memang efektif untuk kita guna. Okay, seterusnya, seterusnya. Okay, so ada tiga cara macam mana AI ataupun chatbot ni kan dia akan generate informasi yang kurang tepat, contohnya invented facts, faulty logic, and also fact citations. Okay, contoh dia kalau invented facts itu kan invent statements, statistics, or details that were not actually in their training data. Maksudnya mungkin dia akan bagi kita data yang contoh kita minta data yang baru, dia akan bagi kita data yang berdasarkan apa yang dia tahu sahaja, yang dia yang pre-train untuk AI tersebut. Okay, and then faulty logic, make unsupported leaps between premises, and then fact citation. This can be a problem if the fabricated information sounds plausible. Okay, that's why untuk kita elakkan tiga inaccurate information ini, role kita sebagai pengguna AI adalah kita kena sentiasa double check. Okay. Seterusnya, okay. AI can never replace the expertise, knowledge, or creativity of an educator, but it can be a helpful tool to enhance and enrich teaching and learning experiences. Okay. Sebenarnya kan, pengertian AI ini setiap daripada kita sangat subjektif.
ada di antara kita cikgu-cikgu yang merasakan, ya betul, AI sangat membantu saya untuk kelancaran di bisnis. Bantu anak-anak murid saya explore idea yang lebih kreatif. Okay, tapi ada juga yang cakap, alamak, AI ini bikin cikgu jadi malas. Bikin cikgu kan berpikiran pun kurang kreatif. Okay, tapi itu adalah pendapat individu dan pendapat yang agak subjektif. Tapi let's look at it in a positive way, because kita mau gunakan AI untuk meningkatkan kita punya taraf ataupun quality PDPC kita. Betul kan, cikgu-cikgu semua? Jadi, kalau cikgu-cikgu rasa yang AI ini begini pendapat anda, it's okay. Kalau cikgu rasa AI ini sangat membantu, yes, it's okay. Saya respect, kami respect semua pandangan cikgu-cikgu sekalian. Dan of course lah, bila kita guna AI ini, sentiasa berpada-pada juga, dan macam saya bagi tahu, macam Cikgu Nadia kongsi, sentiasa double check apa yang kita dapat respon daripada. Okay. Seterusnya, okay. Selain daripada bias, AI ini pun kan, sometimes dia berhalusinasi juga. Kenapa dia berhalusinasi? Sebab sometimes ada prompt yang kita bagi itu kan akan memberikan kita result yang you know, ataupun story yang direka-reka sahaja. Chatbots making up text or stories. Mungkin ada juga bila kita minta create an image, dia punya image itu di-generate dengan cara yang agak mustahil untuk kita hadam. Kan? Contoh kita minta dalam prompt kita, dalam chatbot itu, please create puppy. Tapi dia bagi kamu puppy yang dia punya rambut warna-warni. Belum ada lagi kan kita nampak papi yang originally lahir rambutnya warna-warni kan. Jadi itulah tuh yang saya maksudkan, kadang-kadang bila kita bagi prompt dengan AI ini dia berhalusinasi. Kenapa begitu? Sebab ya kita belum train data AI itu ikut apa yang sebenarnya kita mau. Okay? Dan language models producing strange outputs. Okay? Mungkin kita minta AI untuk translate beberapa statement tapi dalam bahasa Melayu, tapi dia bagi kita bahasa Melayu tapi bahasa Melayu Indonesia. Kita tidak mahu bahasa Melayu Indonesia, kita mahu yang bahasa Melayu standard yang kita pakai di Malaysia. Itu yang saya maksudkan tentang AI ini kadang-kadang dia berhalusinasi juga. Okay, seterusnya, next one, understanding limitation of chatbots. Ya, kadang-kadang ni kan chatbots yang di dalam AI pun ada juga dia punya limitation. Maksud limitation kan ada juga dia punya kekangan. Jadi, sometimes dia tidak akan selalu generate respon yang betul-betul tepat seperti yang kita tahu. Okay? So, bila kita berinteraksi dengan chatbot kan, so, sentiasa ingatlah, kadang-kadang respon yang kita terima itu kan kadang-kadang kurang tepat. Jadi, sekali lagi, saya punya keywords ini adalah sentiasa double check. Macam mana kita double check? Kita akan boleh double check sekiranya kamu sudah dapat kan dia punya respon daripada chatbot, prompt sudah letak. So boleh check di bahagian di bawah sekali itu selepas anda semua dapat result, boleh check itu simbol G. Daripada simbol G itu, then Google akan detect di mana resource yang AI ini dapat respon ataupun prompt yang kita sebelum. Okay, seterusnya, ini yang saya maksudkan, double checking responses on Gemini. So cara dia adalah kita boleh tengok di bawah sekali selepas kamu dapat respon tu kan, cikgu-cikgu, tengok itu simbol G. Jadi kalau kamu rasa macam ragu-ragu data yang kamu dapatkan atau information yang kamu dapat sebelum share pergi mana-mana, klik dulu itu simbol G, dan simbol G itu akan membawa anda semua kepada mana-mana website yang AI dapatkan informasi tersebut. Okay, di Gemini Medicine Info, so double check its responses using the Google It button. Okay, ini sangat pentinglah. Dan satu lagi, sentiasa ingatlah, bila kita masukkan prompt di dalam chatbot, sentiasa ingat tolong jangan share sensitive information, termasuklah data sekolah, data company, data pelajar. Okay? Sebab kita tidak mahu ada data yang leak ataupun data breach. Jadi kita mahu menjaga kerahsiaan. Okay, betul kan saya kalau salah? Okay. Seterusnya, okay, selain daripada kita cek
itu simbol G, Google It button, kita juga boleh provide feedback. Sebab Gemini ini kan seperti yang Cikgu Nadia share awal-awal tadi, dia bagi tahu Gemini ini dia masih lagi dalam AI ini masih lagi dalam proses untuk penambahbaikan. Jadi sekiranya cikgu-cikgu sudah menggunakan AI Gemini to be specific dan dapat respon daripada chatbot daripada prof anda masing-masing, sekiranya feedback sekiranya prompt yang kamu dapat itu sorry bukan prompt, sekiranya task yang kamu sudah dapat itu memang memuaskan hati, then you can always click the thumbs up. Kalau macam anda kurang berpuas hati, you can click the thumbs up. Jadi bila kita bagi feedback sama ada thumbs up atau thumbs down, so Gemini akan detect dia tidak akan display data yang kita tidak suka. Kalau macam kita thumbs up, maknanya dia akan sentiasa display data yang seakan-akan seperti yang sebelum ini kita minta. Okay, next one, identify AI generated content with Scene ID. Okay, Scene ID ini kan adalah salah satu tool untuk kita identify sama ada konten yang kita dapat daripada AI tools itu adalah AI generated content atau tidak. Contoh yang macam inilah yang saya share sebelum ni. Kita minta generate gambar puppy. Tapi itu gambar puppy yang AI bagi adalah puppy yang warna-warni. Mana ada kan wujud gambar puppy warna-warni. Jadi untuk kita pastikan sama ada gambar ataupun memang gambar puppy warna-warni memang wujud di dunia. So kita apa ni? Klik itu about this image. Ini kalau yang kita mau cek kepastian image tersebut, about this image. Kalau yang cek kepastian statement, Google it button. Okay, seterusnya. Okay. Nah, yang ini kita boleh. What do you think is the biggest challenge that you face as a teacher today? Okay, finding a way to fit everything that's required of educators in the time frame I feel like we're given. Managing meeting supervisors, the school, the community. Today, with generative AI, the scope of the tools that are possible has increased dramatically. With LearnLM, we are applying generative AI to make learning more active and more tailored to how students learn. AI means that I can differentiate better. It allows a teacher to find that one resource and make it appropriate for all their students. Through a new pilot program in Google Classroom, we're working closely with hundreds of educators to create tools that simplify the lesson planning process. We are learning how to help teachers discover, find engaging materials, and easily adjust their lessons to meet every student where they are. These tools are only going to get better. So if this is what it will do to allow down and do the job the way we want to, it's going to make for a better learning experience. The fundamental connection, the human connection between a teacher and a student is essential to learning. That's the magic that only a teacher can provide. When I go home just to have that thought behind me that I made something better in my classroom, that would be my favorite part. Okay, sekian sahaja untuk section saya. Tapi jangan risau, kita akan berjumpa lagi di section seterusnya. Jadi sekali lagi saya pass baton kepada Cikgu Nadia untuk memperkenalkan Gemini. Okay, hello. Okay, mari kita belajar sudah pasal AI semua-semua. Okay, mari kita berjumpa dengan Gemini. Okay, macam mana mau berjumpa dengan dia? Okay, semua pun ada Gemini ini. Siapa yang sudah try? Okay, coba tulis sudah. Siapa yang belum tulis belum? Di chat. Okay. Okay, sebenarnya Gemini ini adalah untuk orang bilang tolong kita dalam creativity, kita punya productivity, okay? Okay, ada writing, planning, semua learning nih dengan Google AI. Jadi Google punya AI dinamakan Gemini. Okay, Gemini ini sekarang sudah meluas, okay? Kita boleh chat dengan Gemini ini dengan sebanyak 40 language dia tahu, okay? Dan telah orang bilang digunakan sebanyak 230 country lah negara yang telah menggunakan Gemini. Okay, di chat sudah? Ada yang sudah masuk-masuk Gemini atau
Jangan ChatGPT, jangan. Kita mau tengok Gemini pula. Gimana satu yang lebih memudahkan gitu. Oke. Okay. Okay, siapa yang okay, mungkin saya rasa sini semua memang ada Google apa tuh MOE. Jadi kita login dengan kita punya MOE, oke. Okay. MOE ini untuk school lah. Jadi saya sarankan guna D5 Anda, di D5 pun ada, masuk guna email MOE pun ada, masuk gemini.google.com. Oke, kita boleh akses menggunakan website atau Gemini apps. Oke, boleh download di Android ataupun iOS. Ya, semana mau di website ataupun di apps mana-mana pun boleh. Oke, akses ah, coba akses. Oke, sekarang hands on bermula. Siapa yang mau sijil antara bangsa yang saya tunjukkan tadi, bolehlah bersama-sama kita membuat orang bilang assignment. Oke, okay, cara menggunakan Gemini. Oke. Okay. Gimana kita mau interacting with Gemini? Oke. Okay. Ada guna orang bilang guna prompt. Kita panggil prompt lah. Oke. Okay. Prompt itu adalah ayat-ayat cinta lah orang bilang untuk kita interacting with Gemini. Kadang-kadang Gemini pun dia tidak tahu kadang-kadang dia tidak tahu apa yang kita talk about lah mungkin disebabkan dia mau sedang berkenalan juga sama kita. Kita ini dari mana? Oke, okay, apa kita punya apa kita punya apa orang bilang language yang kita guna. Oke, okay, kadang-kadang kita tulis bahasa Melayu dia dia kasih bahasa Indonesia ke apa kan sebab biasa kalau kita masuk dia terus bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu tulis oke okay, dalam bahasa Melayu. Oke, okay, jangan marah Gemini. Oke, okay, jangan jangan marah AI ini dia membantu kita juga. Dia pun learning juga. Okay. Jadi prompt itu adalah instruction yang kita tulis untuk interact di dalam Gemini itu. Yang kita tulis di dalam chat box. Okay. Jadi bila saya cakap buat prompt apa-apa, okay, kamu tahu prompt itu apa? Okay. Prompt itu adalah instruction yang kamu mau, okay, supaya interact dengan Gemini. Dan kita punya prompt itu mesti orang bilang high quality lah. Selalu kita boleh aja. Oke, okay, tolong ini, tolong itu sikit-sikit aja. Tapi kita mau orang bilang high quality prompt. Oke, okay? Lepas ini saya dan Jen akan bagi contoh-contoh high quality prompt. Dan kamu akan buat assignment menggunakan Gemini. Lepas itu kita hantar dalam Google Form, barulah kita tunggu sijil. Oke, okay, ini supaya untuk menunjukkan kita ada sisi hands-on lah yang kamu pun guna, jangan dengar aja, tetapi kita guna. Oke. Okay? Oke, okay. Ini adalah Gemini punya features. Oke, okay. Sebenarnya Gemini punya features kan kalau kita buat prompt tuh kan, kita tulis sana. Oke, okay. Macam nih orang kan dia tulis what is the best age to start fly fishing. Oke, okay. Terus kita bilang ada edit lagi sama tambah, boleh edit kamu punya prompt, boleh edit. Tekan saja tuh yang teka apa tuh? Pen tuh boleh edit. Lepas tuh tap update. Nah, boleh update. Oke, okay. Lepas itu macam tadi itu Cikgu Jen ada tulis, cek dia punya source, tekan Google, betul kan nih? Ataupun dia saja jebot cerita, tekan Google punya button, Google it, dia tolong Google lagi. Oke, okay. Lepas itu kita boleh modify lagi kita punya yang respon yang kita dapat lah, semungkin terlalu banyak lah, terlalu pening kepala serabut kita. Kadang-kadang lain orang lain dia paham kan. Jadi kita boleh modify dia punya respon untuk edges, kasih short, kasih longer, kasih simpler, casual atau professional. Kan banyak yang kita mau kan. Oke, okay, lepas tu kita mau copy. Okay, sebenarnya ada kalau bagi saya lah Gemini ini kan senang je kita mau copy dia terus kita terpela kasih highlight semua, kita tekan share gitu, terus kita copy. Oke, okay, terus kita copy terus dia boleh keluar dalam Google Doc. Oke, okay, macam ni pun kamu boleh modify respon kamu, kasih friendly lah, oke, okay? Senang saja. Tengok, kasih lebih dramatik kah, say, longer kah, shorter kah, oke, okay? Make it friendlier, boleh tulis dari kamu aja, terus dia ikut kamu lah, siap kan? Gimana ini? Tapi jangan give up dengan dia lah, kita mesti mau constantly communicate with the, with this Gemini. Oke, okay, lepas tu kita boleh share kita punya conversation with others macam kita sudah mengajar sama murid-murid. Oke, okay, juga ada apa ini? Apa tuh cek di
Gemini ataupun murid pun kita suruh dia buat karangan ke apa macam si Jin cakap. Terus dia share juga, share and export. Okay, tidak payah lagi copy paste ke. Okay. Dan dia bila dia share, boleh kepada Gmail atau Google Doc atau Google Sheet. Tidak payah lagi copy paste, buka lagi Google Doc, baru paste gitu. Dia terus generate pergi Gmail, Google Doc, dan Sheet. Senang saja. Okay. Lepas tu dia ada Google Lens dalam Gemini. Di mana contohlah ada masak masakan kan. Terus kamu mau masak itu masakan. Lepas tu kamu upload lah. Okay. Macam mana cara masak ni? Kami gambar je. Okay. Terus tulis. Itu macam dia ni. Tell me what the ingredients in this dish. Terus dia kasih kau ingredient apa di sana. Lepas tu cara-cara masak. Senang gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu juga kan. Itu makanan kan ada susu kah, apakah cheese yang kita tidak yang kita allergic, terus kita kasih ambil gambar kan, ini apa dia punya ingredient. Jadi Google Gemini ini dia boleh detect lah, kayak ini dia punya ingredient. Dan senang kita punya hidup. Bukan kita malas, kita pun kadang-kadang udah tahu juga dia masak macam mana, apa dia punya resepi-resepi. Kita boleh senang deh, kita boleh guna Gemini. Best kan? Oke, okay, lepas tu kadang-kadang kita mau kita ada idea di kepala, tetapi mau lukis pun beda, gitu kan? Mau lukis pun tidak cantik. Jadi Gemini ini dia tolong boleh tolong kita visualizing kita punya ideas. Itu macam gini, create an image of dog riding a scooter. Nah, mana ada fotografer ada ambil gambar dog riding a scooter kan? Jadi minta lah Gemini generate itu. Gambar. Kan kalau macam sekarang kan kita mau busy buat exam paper, terus kalau kita mau cari gambar-gambar, tidak pula nih gambar. Jadi kita boleh guna ini Gemini buat kita punya soalan ada gambar gitu. Jadi lebih menarik lah, lebih mudah sebenarnya. Jadi tidaklah kita mau cari Google gambar-gambar. Kamu tulis aja apa gambar kamu. Terus boleh kasih masuk dalam omnya soalan gitu. Oke. Okay. Lepas tu guna foto untuk dapat idea. Okay, ini gambar apa. Lepas tu macam contoh lah kita mau melancong. Okay, saya mau pergi Itali untuk few days. Coba kau kasih suggest apa gambar-gambar yang menarik kah? Apa yang saya perlu buat kah? Ha, begitu. Jadi cuma nih boleh tolong. Dia bagi kau image lagi. Di sini yang menarik, cantik kan? Ha, begitu. Kan? Okay, jadi sekarang kita teruskan dengan macam mana kita mau menggunakan Gemini ini dalam kita punya teaching kita sebagai cikgu. Macam mana kita mau guna Gemini ini? Kan jangan kita tidak boleh juga, kita tidak boleh belajar, I mean kita tidak boleh belajar, I mean Gemini ini tidak kena mengena dengan teaching kan. Sebab teaching kita punya orang bilang go business. Jadi okay, why not ambil Gemini dalam kita punya go business teaching. Jadi selalunya kita bagi prompts yang short and orang bilang apa bakal mau nih, begitu tidak sampai dia punya tidak begitu. Jadi selalunya itu adalah memang good prom lah, tapi kita mau high quality prom yang dia boleh bagi detail betul apa yang kita mau. Oke, contoh dia macam nih, kalau yang biasanya cego lah biasa dia good prom lah. Oke, tolong bagi generate 2 highly engaging classroom discussion activity for a project on reducing food waste. Itu aja. Okay, prompt dia. Memang okay juga lah. Okay. Tetapi kita mau yang high quality macam ini. Ini adalah high quality punya prompt. Okay, jadi inilah yang kita belajar hari ini. Ini yang assignment untuk peserta-peserta yang ada per hari ini untuk buat. Okay? Yang better high quality prompt. Ah. Jadi yang better high quality prompt ni ada 2, 3, 4, 4, orang bilang 5 lah. 5 apa nih? Ingredient ya, 5 ingredient, 5 bahannya yang itulah rahasia dia tuh. Rahasia dia mesti ada pesona. Pesona apa yang kita mau itu Gemini. Jadi, oke. Okay? Macam okay, as an expert learning designer for secondary student with a focus sustainability sustainability education. Kau bagi dia pesona, kau suruh dia act like what? Okay. Okay, jadilah. Okay, aku jadi cikgu yang begini-begini. Kalau erti kata lain, mungkin dia tidak tahu cikgu itu apa. Learning designer. Okay. Teacher itu
apa tuh orang bilang, teacher tuh orang bilang learning designer lah tuh. Saya pun designer, Mbak. Learning designer. Okay, jadi bagi dia satu persona dan bagi task yang berdasarkan persona tadi. Generate apa? Apa yang kita mau? Generate comprehensive teacher notes. Okay, kita mau teacher notes untuk dua highly engaging classroom discussion activity for a curriculum project on reducing food waste. Itu task dia. Task dia untuk bagi comprehensive teacher punya notes lah untuk engaging punya classroom discussion. Nah, gitu. Format dia macam mana? Dia pun mau kasih ke form, dia pun mau buat notes tapi dia pun blur juga. Ah, macam mana gitu kan. Kita anggap bahwa gimana ini dia pun perlu yang apa orang bilang bimbingan. Nah, satu task sudah bagi task, format dia pun mesti clear. Okay, format dia mesti clear ada apa. Use heading, subheading, format yang ada key instruction begitu. Okay, format sudah. Persona ada, task ada, format ada. Dan konteks. Konteks adalah kita punya orang-orang lah kita punya murid. Okay, macam ini. This project will be for a year at class in a secondary school in Jakarta and Indonesia. Okay, student dia highly motivated. Kalau cikgu punya murid highly motivated, kalau bukan, tulislah sana. Okay, tulis sana konteks dia. Apa dia mau supaya dia boleh suggest yang sesuai dengan konteks cikgu-cikgu kita punya murid lah. Okay, mungkin example. Okay, bolehlah bagi example. Okay, contohnya 1, 2, 3 gitu. Think passion. Okay, itu adalah ingredient, okay? Ingredient high quality prompt. Ada persona, ada role, ada task dia step by step, okay? Mesti orang bilang direct lah, clear lah, okay? Formatnya apa kau mau? Format dia table lah, bullet list lah, informal ke apakah? Format dia kasih lah, macam kertas exam pun begitu kan ada. Objektif, subjektif, kita mesti pun clear juga apa yang kita mau. Supaya dia pun boleh bagi apa yang kita mau. Dan konteks ini adalah untuk best kepada siapa yang kita mau bagi nih. Kita mau untuk siapa? Supaya dia boleh nanti dia bagi soalan yang contohlah kita mau suruh dia buat soalan, dia bagi soalan yang sanang punya yang tadi kau punya. Nanti tidak mampu lah. Jadi kasihlah yang murid-murid umur berapa, subjek apa, boleh kasih saja. Lagi banyak lagi bagus. Dan kasihlah, provide lah concrete example untuk kita dia punya tas lah, okay, supaya apa yang macam kita mau apa tuh objektif kah subjektif kah, supaya Gemini ini boleh kasih produce faster punya respon. Gitu. Okay, ini ada tips, quick tips to help us, kita lah cikgu-cikgu untuk membuat prompt yang terbaik. Okay, satu kita gunalah natural language. Macam kita bercakap sama orang kan, kalau kadang-kadang kita bercakap sama orang banyak kita boleh apa orang bilang sampaikan maklumat lah, kalau kita bercakap sama dinding ke apa, apa tiada idea kita bercakap sama dinding kan apa. Okay, jadi kita perlu guna natural language dan spesifik lah, spesifik memang perlu spesifik. Macam gini pada bilang precise instruction. Okay, jangan guna yang ambiguous language, jangan yang fraction question, begitu aja nanti pening dia. Okay, khususnya nih gimana ini, walaupun dia mungkin baru berapa tahun, tapi dia perlu juga specific, clear, dan concise. Janganlah yang kompleks-kompleks dan pening lagi kepala dia. Boleh? Write an email reminder. Mungkin selain daripada write an email in reminder, kita boleh cakap, okay, provide 2-3 example I could send, begitu kan. Terus ensure professional tone. Kamu tengok concise, specific, okay, natural. Dan macam biasa lah yang tadi saya cakap, make it a conversation. Kita hormat dia, dia tolong kita, gitu. Okay, ini supaya AI itu understand lah apa kita tas kita mau, supaya dia bagi kita apa yang kita mau dan perlu. Okay, jadi ada prompt overview sini. Okay, kami akan bagi satu example bagi semua untuk apa orang bilang kita punya teaching nih. Kadang-kadang kita mau check for understanding dalam kelas CFU.
Macam mana kita mau buat strategi, kita punya PDP strategy, macam mana kita mau buat ladap kan, professional development, macam mana kita mau buat curriculum planning, macam mana kita mau buat reflective practice dan admin punya task. Okay, mari kita tengok enam-enam ni, macam mana prompt yang sesuai bagi enam-enam ni. Okay. Okay, yang ni kamu boleh try. Mungkin boleh try dulu. Sample prompt. Okay, boleh scan, copy paste sample prompt ni. Cuba kamu try. Ambil ni prompt. Copy paste di kamu punya Gemini. Boleh ke tidak? Boleh ya? Oh, boleh ke dulu? Di apa? Message. Di. Saya tidak dapat tinggal chat room. Okay, okay, sekarang kita bermulalah kita punya sesi hands on. Di mana kamu coba buka Gemini kamu. Kamu mungkin kamu sudah buka tadi. Okay, sekarang copy paste sample prompt ini yang telah disediakan. Nah, gitu. Copy paste di Gemini apa yang dia bagi. Okay kah? Dapat? Okay, kalau kamu ni. Okay, banyak seninya. Untuk CFU yang kita mau murid, apa orang bilang? Murid check for murid punya understanding, CFU. Mungkin kita mau buat generative quiz. Ini prompt yang terbaik nih, Nina. Satu prompt yang terbaik. Yang better lah, yang high quality. Okay, satu ini. Kalau kamu buat rubrika, ini prompt dia. Oke, okay, pilih salah satu nih prom. Kamu copy paste tadi, kamu punya Gemini. Tengok apa yang dia bagi. Ini untuk CFU. Ini untuk curriculum. Planning. Act as enthusiastic creative science teacher who love designing interdiscipline. Okay, kamu mau buat lesson plan kah? Baru interactive lesson then that get student engaged in hands-on learning. Okay, ini saya pas kepada Jen untuk seterusnya. Okay, kamu try dulu. Okay, Jen. Alright, check for understanding. So untuk bahagian saya pula, okay, kita akan cek lah for understanding semua orang. And next, okay, so untuk Gemini ini kan, macam yang Cikgu Nadia share, pastikan kalau kita mau buat prompt, pastikan kita yang punya prompt ini adalah prompt yang high quality. Sebab kita mau dapatkan respon yang high quality juga. So in order for us to get high quality prompt, make sure we have these five ingredients. Number one is the persona. Second is task. We have the format, context, and also the examples. Jadi bila kita sudah train Gemini untuk bagi kita data seperti ini, of course dia akan bagi kita respon yang high quality juga. Okay? Tapi seperti biasa, macam yang saya ulang sebelum ini, di section 2, sentiasa double check sama ada respon yang di terima daripada Gemini itu memang seperti yang kita mau atau tidak. Okay? So contoh macam ni kan, kita boleh generate quiz. Quickly generate quiz on any topic. So persona kita adalah an experienced third grade teacher. And then apa task anda? Kita mau short quiz. Kalau mau short quiz, bagi tahu dengan dia short quiz. Mau yang pendek-pendek sejak, 10 soalan sejak, 50 soalan pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi kena bagi tahu dengan AI. Kena bagi tahu dengan Gemini ya. And then format dia macam mana? Mau ada heading kah? Mau ada ABCD kah? Ataupun mau yang ada jalan kira yang 10 langkah kah? Okay. And then konteks dia, contohnya kita nak topik yang apa? Contoh mau ada adding, subtracting, multiplying. Okay. And then bagi dia example supaya dia boleh tiru apa jenis soalan yang dia boleh cadangkan di dalam respon dia nanti. Okay, next one. Selain daripada generate quiz, okay, contoh macam inilah. Ini adalah contoh dia. Contoh, Gemini can create a multiple choice question. Ini yang saya bagi tahu tadi. Kalau mau soalan ABCD, multiple choice question, bagi tahu dengan Gemini. Kalau mau yang soalan ada pengiraan, jalan pengiraan langkah,
mau ada 10 langkah, bagi tahu dengan dia. Kalau mau minta Gemini untuk sediakan skema jawapan pun boleh, yalah, takkanlah kita minta buat soalan tapi tiada jawapan, pula kan sendiri cari jawapan. Jadi kita suruh, ya bah, suruh kan, kita bagi arahan dengan Gemini untuk sediakan soalan dan ada skema jawapan. Tapi janganlah kita share skema jawapan dengan pelajar. Itu skema jawapan untuk panduan cikgu-cikgu. Okay, next one. Selain daripada generate quiz, rubric generator pun boleh. Kalau contoh kalau macam kita mau buat pertandingan contohnya. Ataupun kalau bukan pertandingan, mungkin untuk guru-guru bahasa ni, contoh macam saya lah kan, mungkin kita mau buat activity writing. Jadi kita mau ada rubrik untuk satu activity writing sahaja. Pun boleh kita minta tolong dengan Gemini untuk sediakan rubrik untuk kita. Okay? Seperti biasa, mesti ada dia punya ingredient, persona, task, apa jenis task yang kita mau. Generate a rubric to assess what? Oral presentation kah? Writing presentation kah? About what topic? Okay, next one. Selain ini contoh dia, mungkin cikgu-cikgu bahasa familiar kan? Macam familiar je. And then berapa total points yang kita mau cadangkan? Jadi untuk pembahagian points pun, Gemini boleh bagi cadangan juga. Jadi ikut kesesuaian. Kalau kita rasa point yang dia bagi itu sesuai, then kita bagi thumbs up. Kalau kita rasa kurang sesuai, boleh bagi feedback dengan Gemini. Kita rasa begini. Dan adalah dia punya chatbot di sana untuk kita bagi feedback. Okay, next one. Selain daripada rubric generator, model answer. Inilah yang macam saya bagi tahu. Kalau kita sudah minta soalan, boleh juga kita minta Gemini sediakan jawapan. Okay, dengan syarat. Syaratnya mestilah ada ini lima ingredient. Persona, task, format, context, and example. Okay, bagi dia contoh example jawapan yang kamu mau. Macam mana? Supaya dia boleh tiru. Dia boleh latih dia punya jawapan yang seperti kita mau. Okay, next one. Contoh seperti ini. Okay, provide guidance to tackle misconception. Okay, boleh juga kita minta ni kan, Gemini untuk bagi model answer sama ada dalam bentuk paragraph, berapa paragraph kita mau, berapa words yang kita mau, how many word count that we want, and also sama ada mau dalam bentuk bullet point atau tidak. Boleh bagi arahan begitu. Dan dia akan ikut seperti yang macam kita. Okay. Next one. Curriculum planning. Curriculum planning. Ini rasanya adalah bahagian Cikgu Nadia. Okay. Kita persilakan Cikgu Nadia sekali lagi. Okay. Ini yang lesson idea. Kita mau cepat sikit dengan. Okay. Macam mana kita mau supercharge. Kita punya RPH. Kadang-kadang kita mau buat RPH terus kita pening-pening. Jadi Gemini boleh tolong. Okay? Jadi tulislah act as an enthusiast. Astaga, balik lidah. Enthusiastic, creative, great science teacher. Okay? Kalau balik-balik cikgu buat ni kan, nanti Gemini tahu sudah apa yang kita mau tu. Okay? Lepas tu lesson plan dia apa? Provide for interactive apa? Kalau saya suka lagi kasih berapa masa begitu. Jadi tidaklah. Nggak sesuai lah untuk satu lesson plan kita mau. Macam 1 jam ke 30 menit, 30 menit. Okay? Okay, lepas tu macam inilah ada dia punya ingredient semua. Ini ada semua di sampelnya. Okay, semua cikgu-cikgu saya sudah bagi tadi itu kan. Adakah yang belum dapat? Okay, mungkin boleh share di link. Okay, ini untuk lesson plan escape room best. Banyak dia boleh bagi. Ada bonus lagi. Terus kalau mau soalan-soalan, minta saja Gemini. Jadi memudahkan kita. Oke. Okay. Supaya lagi cikgu-cikgu penat kepala. Oke, okay. Sebab berpikir nih memerlukan lebih banyak masa. Oke, okay. Bukan kita jadi malas. Kita mau kasih orang bilang kurangkan masa berpikir. Kadang-kadang macam sudah pikir-pikir, tidak edih malas lama buat gitu. Jadi dengan Gemini ini dia banyak bantu kita, orang bilang kasih kurangkan masa dan kreatif lagi lah. Mana tahu ada yang mau buat mungkin dia ada bagi cadangan inovasi. Nah, boleh buat kerja tindakan dan inovasi. Ya, ini student agency untuk explore bagaimana kita mau student to dia punya leadership tu dengan independence dia meningkat. Jadi nah, tulis lagi persona dia. Act
Like what? Act as a caring great teacher. Pastu you believe in nurturing young learners autonomy. Okay? Bagilah persona. Bagi seorang cikgu tu apa jenis apa. Ah, macam mana ciri dia. Pastu generate specific strategy. Okay, dalam format apa? List. Okay, dalam konteks siapa? 6, 7 years old. Itu masih kecil lagi. Okay, lepas tu example, allow student to choose where to sit. Okay, or work in the classroom. Gitulah. Okay. Banyak sebenarnya mau explore nih. Tapi memandangkan masa tidak mencukupi. Sebab ada 10 menit lagi kami ingin orang bilang tolong cikgu-cikgu membuat assignment yang diperlukan lah. Okay, ini okay, saya kasih skip lah. Okay, format assessment. Okay, di sini sampel sudah saya bagi. Kamu boleh format assessment, reflective curriculum planning semua ada. Cikgu-cikgu boleh try buat lah. Okay, dengan guna inilah strategi yang ada 5 ingredient. Okay, mesti ada 5 ingredient lah kalau mau orang bilang begini dia punya respon. Okay, learning reflection. Okay. Bukan saja sebagai cikgu, sebagai orang yang apa tuh orang yang balance pun kita boleh tanya Gemini. Work balance macam mana saya mau jadi cikgu yang practical idea dia bilang team up dia bilang salah satu dia team up with your teacher squad. Ada cari squad sendiri. Gitu. Okay. Okay, sekarang Pak Jen, Jen Cikgu Jen akan terus masuk kepada assignment. Nah. Okay. Jadi okay. Semua yang ada sekarang boleh terus buat assignment supaya kita boleh orang bilang dapat sijil international. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Nanya. Okay, tadi saya ada baca beberapa chat, beberapa respon di chat. Okay, sebab tadi ada yang saya tengok. Ada cikgu-cikgu yang tanya pasal link kehadiran. Link kehadiran tu kemudian cikgu nanti akan di-share oleh ada sudah pautan kehadiran, boleh isi kehadiran. Tapi untuk kita dapatkan sijil Gemini antarabangsa seperti yang cikgu Nadia share sebentar tadi, kita kena ada 3 requirements lah. Yang pertama adalah cikgu-cikgu kena isi pre-training survey form. Yang itu saya sudah share tadi, ada cikgu-cikgu tanya, saya sudah share secara direct message, secara DM, okay. And then the second one, kita kena lah create our prompt using Gemini dan kena hantar kita punya project submission melalui Google Drive, okay. Dan selepas itu, kita kena isi exit ticket. 3 benda ini sahaja, ya. Okay, saya ulang sekali lagi. Untuk kita dapatkan sijil Gemini antarabangsa, cikgu-cikgu kena pastikan cikgu memenuhi 3 form ini. Yang pertama adalah pre-training survey form. Yang kedua adalah kita akan hantar kita punya Gemini prompt dan juga jawapan melalui Google Drive masing-masing. Dan yang ketiga kena isi exit ticket lah. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya. Mungkin kita kena cepat-cepat lah kan Cikgu Nadia sebab kita ada masa 10 minit lagi. Mungkin saya kena share screen lah kan. Okay, saya share screen saya. Saya pergi ke account Delima dahulu. Sebentar ya. Okay, sekejap ya cikgu-cikgu. Kita tunggu Cikgu Nadia share screen dia dahulu. Okay, so contoh dia seperti ini ya. Kalau kita mau mulakan kita punya project submission. First of all, mula-mula sekali kita masuk ke dalam Gemini. Ya, sementara tunggu Cikgu Nadia share screen beliau, jom kita sama-sama buka juga Gemini masing-masing. Okay, so kita tengok di sini ya. Saya dapat sudah. Okay, thank you very much. Alright, so contoh macam ni. Okay, hello, how can I help you today? So ini adalah bagian chatbot kita. So kita akan enter kita punya prompt di sini. Contoh lah kan, sudah saya punya contoh prompt tadi tu. Ya, saya pun mencari juga. Okay, so kita masuk saja di Gemini. And then, cuba untuk copy and paste. Nah, macam tadi kan, yang kita ada buat dengan Cikgu Nadia tu. Cuba kita semua copy and paste prompt ini. Act as an experienced threat map teacher who excels at designing engaging knowledge checks. Please generate a short quiz on fractions to assess conceptual blah blah blah. Okay, kita copy sahaja. Copy, pergi ke Gemini and enter your prompt over here. Okay, so simply tekan submit and then
Kita tunggu respon daripada Gemini. Fraction fun quiz. Okay. Seperti ini. Okay. So, step yang seterusnya, boleh ikutkah cikgu-cikgu? Okay. Step yang seterusnya, kita tengok di sini bawah sekali. Ada thumbs up, thumbs down, modify respon. Okay. Kalau cikgu-cikgu mau modify respon pun boleh. Tak ada masalah macam yang diajar tadi. Okay, tekan share and export. Export to Docs. So, kita akan terus dibawa ke bahagian Google Doc. Okay. Open Doc di sini. Okay. So, dia akan jadi seperti, oh, sikit sejak. Ini sikit sejak kan? Cuba kita tengok dulu saya punya ROM yang sebelum ini. Okay. Contoh seperti ini ya. Ini adalah contoh prompt yang saya buat hari itu. Okay. Act and experience SPM marketer in Malaysia with deep expertise in writing, knowledge, and shock rubric. Generate a rubric to assess students' oral presentation about law of crimes according to the topic of Unit 6, Crime in English Download Textbook. So, ini rubrik yang saya mahukan. So, senang sahaja. Okay, dia bagi saya total point. Senang saja seperti biasa. Tekan ini, export to docs. Selepas export to doc, kita tunggu dia creating document. Okay, new document created. Kita open. Okay, akan jadi seperti ini. Okay, cikgu-cikgu. So, the second, the next one. Kita ubah title. Ubah title ini kan. Tulis nama anda semualah. Contoh macam nama saya, Jennifer Amy Kami underscore SMK anda saya. Okay. Pastikan cikgu-cikgu kalau mau rename kamu punya doc ini, pastikan kamu rename Jennifer Amy Ali SMK Bandaraya. Okay, done. So, boleh ikut setakat ni. Cikgu Nadia, kalau ada persoalan di chat, kita membantu-bantu. Okay, next one, kita tukar access untuk dokumen ni supaya pihak kami boleh cek dokumen anda selepasnya untuk kami cek sama ada prompt kamu tu okey atau tidak, ikut yang ingredients yang kami ajar, okey. Tekan share, dia akan loading, okey, and then tukarkan yang restricted ini kepada anyone with the link, okey, and then sekali lagi tukar viewer sahaja pun okey, tiada masalah. Copy link dan copy somewhere lah. Mungkin kita copy di Telegram masing-masing kah. Okay. Sebab link ini nanti cikgu-cikgu perlu copy dan masukkan di dalam Google, bukan sorry Google, Gemini Project Submission. Ada tu dia punya soalan di bawah sekali tu kan. Gemini Project Submission. Jadi kita copy link sahaja, masuk ke dalam situ and submit. And it's done. Okay. Ada soalan cikgu-cikgu? Cuba kita baca chat tu. Chat. Wow, ramai soalan. Okay, ulang cikgu. Okay, boleh. Boleh bah. Okay, saya ulang sekali lagi. Link tiga ini perlu diisi. Ya, betul. Selepas cikgu-cikgu semua sudah buat prompt tadi tu kan. Gemini Project Submission tu. Sudah klik yang di sini. Then, klik submit. Barulah isi post-training feedback form. Ataupun kita panggil sebagai exit ticket. Okay, saya ulang sekali lagi ya. Macam tadi tu. Okay, first thing first. Apa yang perlu kita buat adalah kita pergi ke Gemini. Sudah Gemini saya tu. Okay, kita pergi ke Gemini. Seperti biasa, kita kena create a prompt. Okay, create prompt kita. Menggunakan 5 ingredients yang cikgu Nadia ajar sebentar tadi. Contoh macam yang saya buat ini seperti berikut. Act as a lecturer who is an expert in teaching law of crimes, focusing on types of crime punishment, refer to English download textbook for Form 5 students, Unit 6 crime. Okay. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa pula mau buat yang dalam bahasa Inggeris? Kalau saya mau buat dalam maths, boleh kah? Boleh, tak ada masalah. Kita refer sahaja kepada Gemini from yang ada yang di-share di dalam chat. Boleh juga kita copy, tukar sahaja tajuk, level of student anda, and then apa examples yang cikgu-cikgu mau bagi. Senang saja ni, copy paste sahaja, ikut kesesuaian background student kita masing-masing. Macam saya guna background student saya form 5 student, dan saya guna saya punya buku teks English download, dan
tajuk saya adalah Unit 6 Crime. Okay. And satu lagi format yang saya perlukan, format in clear and organized structure, use headings, subheadings, and other formatting, highlighting key information, must have learning standard, and at least 3 learning objectives. Okay. This lesson is for Form 5 student. B2 level of CEFR in Kota Kinabalu, Sabah. Ah, ini saya kasih spesifik, in Kota Kinabalu, Sabah. The students are enthusiastic in learning. Kan? Walaupun kadang-kadang diorang motivasi oke, okay, kadang-kadang tidak oke, okay, tapi kita kasih enthusiastic sejak diorang. Okay, so inilah jawaban yang saya dapat daripada Gemini. Bagi saya sangat puas hatilah untuk jawaban ini. So oke, okay, tiada masalah. So bila sudah puas hati kan, cikgu sudah baca. Terus kita pergi di bahagian share and export. Export to docs. Okay, bolehkah? Cikgu Khairi itu yang tanya saya tadi kan? Cikgu Khairi bolehkah? Okay. Sudah open docs. So, bila kita open docs, okay, di sinilah masanya untuk kita rename. Rename di bahagian sini ya. Kita rename nama Jennifer Amy Ali. Underscore SMK Bandar Raya. Tulis nama sekolah cikgu-cikgu supaya kami tahu cikgu daripada sekolah mana dan guna nama penuhlah. Okay. Sudah itu. Dan tukar akses kepada dokumen ini daripada restricted kepada anyone with the link. Okay, sudah selesai. And then kita tekan copy link. Copy link ini cikgu copy lah di mana-mana. Contohnya mau copy di dokumen kah, boleh juga. Tiada masalah juga. Okay, ataupun di Telegram, save message kah, boleh juga. Contoh kalau macam saya kan, apa saya mau share balik di Telegram tapi nanti terlampak message kerja. Okay, tak patut kan. Okay, so copy link sudah selesai. Copy link nanti cikgu klik itu Google Gemini project submission di dalam chat CDL sekarang kan ini, and then isi apa yang patut, and then kita paste sahaja link yang kita baru copy untuk kita punya dokumen tadi itu di dalam Gemini project submission. Ya, selepas selesai dan submit itu project submission, barulah cikgu-cikgu isi itu post training survey form. Okay, jelas semuanya murid-murid saya, macam murid-murid kan, jelas. Ya, what link project submission? Okay, link project submission sudah di-share oleh cikgu Nadia di sini ya. HTTP form yang ini nih. Okay, so kita klik saja di sini. Oh, ah. Okay. Kita maaf ya cikgu-cikgu, kami bersiaran live di sekolah, jadi adalah beberapa apa nih pengumuman-pengumuman. Okay, contoh macam ni. Ini adalah interface untuk kita punya Gemini Project Submission. Okay, jadi kita key in lah kita punya nama, email, mobile phone. Display je lah mobile phone kan. Okay, organisation ini adalah nama sekolah cikgu-cikgu. Saya SMK Bandar Raya, Kota Kinabalu. Okay, and then di sini lah baru kita copy kita punya link tadi. Salah-salah. Saya tadi kok hilang sudah. Kan? Ini link saya tadi. Okay, copy link. And then kita paste sahaja di sini. Baru kita submit. Senang kan cikgu-cikgu? Senang bah. Cikgu-cikgu semua pun hebat-hebat juga kan? Okay. Jelas semua murid-murid? Dan selesai. Bila sudah selesai begini, step kedua sudah selesai. One more step untuk cikgu dapatkan sijil Gemini antarabangsa, iaitu kenalah isi post-training feedback form. Okay. Saya show juga post-training feedback form adalah seperti berikut. Sama juga isi nama cikgu, Jennifer Annie Ali. Okay. School organization SMK Bandar Raya Kinabalu, email pun kita copy sahaja. Kita copy mobile number, key in saja mobile number cikgu-cikgu, tekan next. Okay. Dan kamu bolehlah rate current level of knowledge about Gemini. So rasanya memang kami akan tengok nanti respon kan semua 5555 kan. Okay.
Lima. Jadi cikgu boleh buat perkongsian sudah di sekolah cikgu masing-masing. Okay. Which aspect? Jawablah semua soalan ni boleh pilih lebih daripada satu. Okay. Contoh macam ni kan? Okay. Content, delivery, pace, clarity, how likely. Okay. Wah, jawab. Wow, saya main klik-klik saya ni ya, cikgu, sebab kita mau kejar masa kan. Okay. Then, have you gained additional insights or question about Gemini after completing the training? Okay, kalau cikgu ada macam dapat sesuatu yang baik daripada perkongsian kami ini, Gemini ini, then you put your comment here. If you want to ask question also, please kindly put it here supaya nanti kami boleh baca, tengok, dan kami boleh perbaiki apa yang perlu diperbaiki. And last kali, tick mana yang sesuai di sini. Okay, dan tekan sahaja submit and that's it. Contoh kalau ni, again, yes. Now I know how to create better. Contoh. So biasanya kan kalau macam dari saya sendiri, saya belajar untuk create high quality prompt. So supaya saya tahu, saya mau ini jawaban yang memang begini. So, tekan submit and that's it. So now you are a few steps to get your Gemini certificate international punya. Okay, jadi tunggu dulu semua hantar. Kalau semua sudah kena review oleh trainer, then sijil Gemini akan dipost melalui email masing-masing, Gmail masing-masing yang cikgu-cikgu semua sudah dapat ya. So rasanya selesai. Kalau ada persoalan, please feel free untuk you know chat di group. Kalau ada soalan, ada persoalan. Oh, di Telegram baru masuk. Okay, saya ada share link, empat link, yaitu link untuk pre-training form, untuk Gemini Project Submission, dan post-training feedback, dan join group Telegram lah, mana tahu ada yang mau tanya, nah, kita tanya di situ. Pakai email MOE lah lebih bagus, okay? Alright, kalau nak buat selepas kelas boleh ke cakap, okay. Lepas kelas boleh lah. Dia punya orang bilang timeline, deadline dia sebenarnya hari inilah. Sebab biasanya kalau di kelas kan, di kelas kita mengajar terus, okay, ini latihan dia, mari kita buat. Terus kita mau tengok, kita mau tengok lah mungkin terus understanding kita punya murid-murid. Kita minta ada orang buat teruslah jawabkan. Jadi kita boleh tahu lah, okay. Murid ni dia pandai sudah buat. Jadi hopefully deadline dia untuk assignment boleh ke malam ni, hari ni jugalah. Supaya cepat kita buat semua, sebab untuk sijil ni di create, saya kena buat satu orang bilang laporan. Jadi laporan saya hantar, dia akan cek dari form ini, lepas tu dia akan terus generate satu kali goals. Jadi kita ada 100 partisipan di Zoom, ada tidak silap 100 juga partisipan di YouTube. Okay, kalau anda semua buat submission ni dan mau dapat sijil dalam masa yang orang bilang enggak malah timeline dia 1 minggu, 2 minggu gitu, jadi kena lo buat hari ini ya, supaya siapa boleh buat laporan dan Gemini Academy pun dapat cek dan tengok semua ngam ke tidak. Dia bilang, ni Cikgu Nadia dengan Cikgu Jen punya peserta, pandai ke buat prom juga nih, drone nih ajar apa, ha, gitu kan. Jadi perlu apa orang bilang, hunter assignment itu berdasarkan yang kami sudah kongsikan lah. Okay, tapi hari inilah, hari ini ya, boleh ya. Dan di Google, di grup Telegram boleh juga tanya lah di situ, mana tahu ada yang mau tengok lagi contoh tadi itu, nanti saya share di grup Telegram. Alright, hari ini ya, supaya kita senanglah mudah. Kalau kalau nanti-nanti lagi, mungkin takut saya pun terlepas pandang. Terlepas pandang, nah, tidak lagi kita sia-sia, lagi kita punya perkongsian hari ini. Oke, okay, thank you, tahniah semua yang dan submit assignment. Sudah submit assignment, sudah bagi feedback, ah? Feedback. Yes, thank you, wow, dari jauh.
Ah, mencoba thank you. terbaik. Ada yang tadi chat kan? Dan submit assignment dan isi 4 link. Wow, Tania, Anda Ya, semua Tania. cekik-cekik hebat. Oke. Politeknik, saya dari Politeknik Sultan Ejisha. Oke, Tania. Wah. Sahabat menang datang jauh-jauh pergi Sabah kan? Ya, Tania. Oke. Saya dan Cikgu Nadia akan overtime Iya. untuk bantu Cikgu-cikgu untuk menyelesaikan assignment hari ini ya. Kita punya deadline, bolehkah Cikgu-cikgu? Boleh Boleh kan kan? Cikgu Nadia kita overtime? Iya. Ya, demi untuk membantu cikgu-cikgu yang bersemangat di pautan Zoom dan juga di YouTube untuk dapatkan sijil Gemini antarabangsa. Oke, okay? Jom kita sama-sama memperkasakan Gemini. Yes. Oke. Okay. Alright. Alright, rasanya kalau dari This is saya it. itu sahaja dan kita akan berjumpa di bantuan grup bantuan Gemini AI di Telegram. So, Ya. Cikgu Nadia, ada apa-apa? Oke, Oh, itu bye-bye saja sudah. dari saya. Oke, sorry kalau Oke. ambil masa Ya, yang minta lama maaf ya. terlebih masa. Wah, dari Selangor pun ada. Oke, itu saja dari Pasti. kami. Oh, begitu Oke, juga. terima Oke. kasih. Ya, terima kasih semua. Selamat Oke. rehat. Kita serahkan sebelah kepada moderator, Moderator. Cikgu Roslin. Oke, demikianlah perkongsian Cikgu Nadia Richard dan Cikgu Jennifer yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nadia dan Cikgu Jennifer atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Kamis dan masa akan dimaklumkan untuk makluman awal para peserta. Minggu hadapan adalah siri yang ke-89 yang bertajuk Kit Rodenet yang akan dikongsikan oleh Tuan Ashok Pillai dari SJKC Jeri, Bandar Jengkah, Pahang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apakah Kit Roden ini, guru-guru bolehlah menyertai siri ini pada minggu hadapan. Jadi, pemakluman awal adalah melalui WhatsApp dan Telegram yang akan dikongsikan kemudian. Jangan lupa isi link kehadiran yang sudah dikongsikan di dalam chat. Oke, sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua on kamera dan senyum selama yang mungkin sampai siap. Mohon bantuan Hazwani untuk mengambil gambar. Terima kasih, Hazwani. Ya, cikgu-cikgu boleh bersedia sambil-sambil kita tunggu cikgu-cikgu yang lain buka kamera. Oke, saya ambil muka surat pertama dulu. Ready, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Freestyle, satu, dua, tiga. Oke, sekejap, muka surat kedua. Ketiga dan ke surat terakhir. Okay. Semua sudah saya serahkan kembali kepada Cikgu Moderator. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Bye Bye semua. semua. Thank you. Thank you, Bye. Thank John. you. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Cikgu Selamat MC. berehat. Bye-bye. Cikgu Cikgu Sien. MC. Cikgu Christina. Bye. 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 Thank Thank you, you. Emma. Thank Ya, you, Cikgu Roslin, moderator. thank you, Cikgu Ya, Rosalin. semuanya. Mantap, sedap suaranya. Habis. Sedap suara. Oke. Okay, bye. Bye. Oke. Thank you, Hazwani. Bye. Thank you, Hazwani. Thank you semua. Sama-sama, Cikgu. Terima kasih juga. Bye. Thank you.